Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Terkini, sahabat semua. Ya, apabila Lokman Adam mengupas kenyataan terkini, ya, Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, disebabkan perkara ini sebenarnya Datuk Seri memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan subsidi bersasar yang banyak juga ya dimainkan oleh pihak pembangkang hari ini. Ya, kononnya lambat, kononnya pelaksanaannya tuh tidak tahu di mana, hanya pandai diumumkan dan sebagainya. Nah, ini antara kenyataan-kenyataan daripada MP-MP, daripada geng-geng keranggah Perikatan Nasional ini, sahabat semua. Jadi hari ini sebenarnya Dato' Sri membuat kenyataan yang telah dipostnya di media sosialnya dan menarik juga untuk kita dengar ya, kupasan daripada Lokman Adam berkaitan dengan subsidi bersasar ini. Jadi mari kita tonton bersama sahabat semua apakah yang kenyataan daripada Lokman Adam berkaitan dengan perkara ini. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya rasa penting ya untuk kita kupas dengan sehabis baik pada malam ini. Kenyataan Datuk Seri Anwar dalam jawapan di Dewan Rakyat hari ini, saya singgung mengenai jumlah subsidi yang dijangka mencecah 81 bilion yang perlu ditanggung oleh kerajaan, antara lain akibat peningkatan kos import bahan makanan yang sedang berlaku di seluruh dunia, kenaikan yang berlaku di seluruh dunia. Justru satu dasar baru dirangka bagi mengurangkan beban kerajaan, khususnya menerusi rasionalisasi subsidi. Ini sebenarnya apa yang dah bermula zaman Datuk Seri Najib lagi dengan memastikan hanya mereka yang benar-benar layak diberi bantuan berbanding membiarkan golongan kaya turut menikmati subsidi. Namun ada yang bimbang pelaksanaan rasionalisasi subsidi akan menyebabkan kos sara hidup mereka meningkat. Saya beri jaminan dalam pengumuman belanjawan 2024 Kerajaan Perpaduan akan berikhtiar supaya sedaya upaya bagi meringankan beban golongan miskin dan susah termasuk M40. Maknanya bukan hanya the B40, M40 juga, dengan nasib M40 juga akan diambil kira. Sebab ni tuan-tuan, orang yang dalam kategori M40 ni sementara menunggu YB Rafizi dengan plan dia, iaitu untuk mengenal pasti kategori rakyat ini bukan lagi disukat berdasarkan pendapatan. Kalau tengok apa yang Rafizi cakap sebelum ni, kalau mereka yang RM4,000 ke bawah pendapatan isi rumah, ini dianggap sebagai the M40, the B40. Tetapi kena ingat bahawa orang yang gaji RM4,000 kalau duduk di kampung, ianya boleh dikata agak mewah berbanding dengan orang yang duduk di kawasan bandar. Dan orang yang mempunyai dua orang anak gaji RM4,000 mungkin ianya mencukupi. Tetapi kalau ada lima orang anak dengan gaji RM4,000, sudah pastilah tak sama. Jadi selepas ini satu sistem baru akan diperkenalkan di mana tahap pendapatan itu akan diukur menggunakan kaedah pendapatan bersih boleh guna. Pendapatan bersih boleh guna. Itu sebabnya saya hari ini saya sukalah nak mencadangkan kepada kerajaan. Kembalilah kepada apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu. Kita dah cakap lama lah, ada sebab kenapa mulai 1 hari bulan Disember tahun 2014 kerajaan mengambil keputusan, Kerajaan Dato' Sri Najib mengambil keputusan untuk menghentikan subsidi dalam bentuk bahan bakar RON 95 diesel dan LPG. Kerana pada ketika itu, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kos untuk subsidi RON 95 diesel dan LPG ialah 22.34 bilion. Pada ketika itu. Sekarang ni, kalau ikut kenyataan PMX tadi, dia sudah jadi 8
81 bilion lebih dalam bentuk subsidi, tapi tak semualah. Dia ada apa ni, pecahan-pecahan yang saya akan ulas pada malam ni. Umpamanya saudara, kalau dulu yang menikmati subsidi RON 95 di SEAL ini 70% the M40 dan the top 20. Makna datang logiknya saudara, orang kaya ni kita subsidi lebih berbanding dengan the B40 yang betul-betul memerlukan. Tetapi itulah realitinya. Saya pun hairan macam mana dalam keadaan kita dah tarik balik semua subsidi 1 Disember 2014, tiba-tiba hari ini kita dapat tahu bahawa kadar subsidi yang kita subsidi dalam bentuk, saya ambil contohlah, yang paling ketara sangat ialah RON 95 dan diesel. Saudara, amat dahsyat, amat dahsyat. Kalau dulu pada bulan Jun tahun 2014, subsidi untuk RON 95 ini saudara hanya 68 sen 1 liter. Itu pun kita tarik balik tuan-tuan. Kerana orang yang bawa kereta besar, lagi besar kereta dia, contohnya, lagi banyaklah dia akan dapat subsidi ataupun bantuan daripada kerajaan. Sebagai contoh, kalau orang yang isi minyak motor dengan 68 sen subsidi 1 liter, kalau dia pakai motor kapcai, dia hanya dapat lebih kurang dalam RM2.04 sahaja. Orang B40 ni habis kuat pun mungkin dia pakai kancil Myvi isi minyak, kalau Jun 2014 tuan-tuan, berapa dia punya kos Jun 2014, mungkin dalam sekitar RM50 saja. Maknanya setiap kali dia isi tangki penuh, dia menikmati subsidi hanya RM17.40. Yang kelas menengah yang pakai Camry, mereka menikmati lebih kurang subsidi lebih kurang dalam RM54, kerana tangki penuh mereka RM150 pada ketika itu. Mereka menikmati. Kalau orang tak ada subsidi, dia akan kena bayar RM200 lebih, tuan-tuan. Tetapi hari ini saya nak beritahu, itu belum lagi campur bila the top 20 datang dengan Jaguarnya, datang dengan R-classnya, dengan S-classnya. Lagi besar kereta mereka, lagi kuat menekan darah minyak. Dan kerajaan terpaksa membiayai kos untuk menanggung si kaya pada ketika itu. Itu sebab kita mengambil keputusan, kita tarik balik subsidi minyak mulai 1 Disember 2014. Cuma hari ini saya dapat tahu angka subsidi yang kita subsidi rakyat dalam bentuk RON 95 dan diesel ini amat-amat mengejutkan, tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu hari ini kerajaan Dato' Sri Anwar mewarisi kerajaan dengan hutang 1.5 trilion. Hutang ni tuan-tuan nak kena bayar balik. Setiap tahun kita kena belanjakan lebih kurang RM41.3 bilion. Tahun lepas 2022, 41.3 bilion nak kena bayar hutang, dan maknanya bayar pokok termasuk dengan interest, untuk 1.5 trilion yang kita hari ini terpaksa ni. Okey. Kos pemberian subsidi untuk tahun 2022 saja saudara 67.4 bilion. Ini dua kali ganda lagi banyak daripada tahun 2008 dulu. Dua kali ganda lebih banyak. Kos subsidi bahan api tuan-tuan, kos subsidi bahan api sebenarnya 2014 pun jumlahnya hanya 1/3, 1/3 lebih kurang daripada apa yang dibelanjakan tahun lepas, 67.4 bilion. Kemudian kos subsidi bahan api. Bahan api ni kena faham, kos subsidi ni ada banyak, bahan api saja, petrol, diesel, LPG. LPG ni gas bermasak. Jumlah dia untuk tahun lepas saja kita subsidi tuan-tuan 50.8 bilion. Ni untuk tahun lepas.
Kalau ketika kita tarik balik subsidi tu tahun 2014, pada ketika itu jumlah yang kita perlu subsidi kalau kita tak tarik hanya 22.34 bilion. Maknanya lebih satu kali ganda tuan-tuan berbanding dengan apa yang kerajaan belanjakan untuk tahun lepas. Kos subsidi untuk elektrik, elektrik saja tuan-tuan 9.8 bilion tahun lepas kita subsidi. So kalau campur dua ni, 50.8 campur dengan 9.8, lebih kurang dalam 60.6 bilion hanya untuk subsidi RON 95 diesel, LPG dan juga elektrik. Ini fakta-fakta yang tuan-tuan kena faham. Okey. Berapa harga RON 95 sekarang? Dulu saudara mungkin ramai terkejut kita subsidi 68 sen 1 liter yang menyebabkan Dato' Sri Najib tarik balik subsidi ini, sebab banyak pergi kepada orang kaya, orang yang duduk di Singapura menikmati subsidi kita, masuk dia ke sempadan Johor, mereka isi minyak penuh-penuh sampai goncang kereta. Orang di Thailand masuk je sempadan Kelantan, Kedah, Perlis, mereka isi minyak sepenuhnya, mereka juga menikmati subsidi. Subsidi ni tuan-tuan, duit pembayar cukai, duit tuan-tuan. Duit tuan-tuan, duit tuan-tuan yang bayar cukai tapi dinikmati oleh orang Singapura, orang Thailand, di Sabah, Sarawak, habis benda ni diseludup pergi ke Filipina. Ini ramai tak tahu. Berapa harga RON 95 hari ni? RM2.05 tuan-tuan. RM2.05 ni saya nak beritahu, nombor 2 terendah di Asia. Siapa nombor 1 terendah di Asia? Brunei. Kau nak lawan Brunei memang tak boleh lah. Negara dia orang berapa orangnya, kan? Dan dia absolute monarki. Kita mengamalkan sistem demokrasi, kita buat pembangunan dan sebagainya. Memanglah apa ni, Brunei juga membuat pembangunan, tapi yalah, jauh bezalah berbanding dengan komitmen yang diperlukan untuk di Semenanjung yang dan juga Sabah Sarawak yang besar ni. Okey. Jumlah subsidi yang ditanggung oleh kerajaan untuk RON 95 sekarang ni tuan-tuan, kalau dulu zaman Dato' Sri Najib kita buat keputusan tarik balik ialah 68 sen 1 liter. Hari ini Dato' Sri Anwar memberi subsidi sebanyak RM1.50 setiap liter. Setiap liter. Kita aku boleh masuk 80 liter tau. 2.0. Oh, 2.0. Cuba kau kali kan. Kali kan. RM1.50 kali dengan 80 liter. Berapa? Aku memang selalu isi minyak sampai kuning habis kan. Berapa? RM84. Maknanya setiap kali saya isi minyak tuan-tuan, saya menikmati RM84 subsidi kerajaan. Tapi kalau orang tu bawa kapcai, berapa subsidi dia dapat? RM1.50 kali dengan berapa liter? 3 liter. RM4.50. Kalau Myvi ke Kancil, kata berapa liter? 21 liter. Kali 20 lah. Berapa? RM60. Mana pula? Lebih kurang RM30 saja. RM30 je subsidi. The B40 dapat RM4.50 naik motor. Kalau ada kereta yang mungkin dia orang pakai hujung minggu bawa anak berjalan dan sebagainya, kalau kecemasan, kalau nak bawa hantar anak ke hospital, baru dia orang pakai. Dia orang dapat pun RM30 setiap kali isi minyak tangki penuh. Kereta 2000cc. Kita aku dia tangki besar sikit lah. Kalau macam Camry berapa? Camry 70 liter. 70 liter. Lebih kurang juga lah. 70 liter kali dengan RM1.50. Berapa? So ini realiti beban yang terpaksa kerajaan tanggung. Habis yang datang bawa Jaguar, yang datang bawa R-Class, lagi besar kereta dia, lagi banyaklah kerajaan kena subsidi. This should be stopped.
Eh? Kita dah stop. Tak tahulah bila masa boleh jadi sampai macam ni. Parahnya. Eh? Itu sebab suka tak suka. Ini belum lagi cerita diesel, tuan-tuan. Eh? Ramai tak perasan. Orang ingat diesel ni lagi murah. Sebenarnya diesel lagi mahal. Diesel hari ni dijual dengan harga RM2.15 saja. Eh? Diesel RM2.15. Tetapi berapa harga diesel yang sebenar? RM3.87. RM3.87. Lebih kurang RM1.72. Setiap liter RON95, kerajaan kena subsidi RM1.50. Setiap liter diesel kerajaan kena subsidi RM1.72. Itu sebabnya saudara, kerajaan tak ada pilihan. Kerajaan kena berhenti daripada memberikan subsidi secara pukat. Maknanya orang miskin ke orang kaya ke, semuanya menikmati 1 liter RON95 RM1.50. Kalau dia orang isi minyak diesel, dia orang menikmati RM1.72 setiap liter. Tetapi orang miskin, kereta dia kecil, motor dia kecil, petrol consumption dia rendah. Orang kaya, petrol consumption dia tinggi. Kalau top 20 tak mampu nak isi minyak, eh, kereta dia 3.5 atau ada yang 5,000 cc, ada yang 6,000 cc, eh. Mungkin yang 6,000 cc dah tak boleh pakai RON95, eh. Kendaraan-kendaraan yang selepas 2011 ni kebanyakannya, eh. Tetapi banyak kereta-kereta mewah yang yang lama-lama ni masih diguna pakai, eh. So benda ni kena diambil kira oleh kerajaan, eh. Kita kena hentikan subsidi untuk golongan yang terkaya. Inilah yang PMX maksudkan. Eh, kita kena fokus bagi subsidi kepada yang betul-betul memerlukan. Ha, itu sebabnya apa yang kerajaan hari ini perlu buat ialah dia kena bagi bantuan secara direct kepada the B40. Dan kali ini nampaknya, suka tak suka, kena bagi juga kepada the M40. Kerana M40 pun gaji RM5,000, RM6,000, RM7,000. It's not enough kalau duduk dekat Kuala Lumpur, kan, sementara menunggu apa ni, Wabi Rafizi come up with dia punya formula untuk apa ni, kaedah baru, eh, kategori pendapatan boleh guna bersih ni, kan. Ini okay, ada beberapa benda-benda lain yang saya rasa kita kena maklumkan juga, eh. Ada juga kata orang tu, bantuan-bantuan yang kita berikan yang orang tak perasan itu sebenarnya ada subsidi yang menyebabkan. Kalau ikut tadi baru 60.6 bilion, eh, RON95 diesel, LPG dan juga elektrik. Tapi ada juga subsidi-subsidi macam subsidi untuk beras, minyak masak, kan, gula, kan. Ini yang pergi sampai ke 80 bilion ringgit. Sama juga beras kita pun antara termurah, dan ini juga yang diseluduk pergi ke Thailand, pergi ke Sabah Sarawak, masuk pergi ke apa ni, Filipin, kan. Geng-geng Singapura pun sama. Minyak masak kita pun kerana murah sangat pun diseluduk juga, kan. Jadi kita kena pindahkan daripada subsidi ni diberikan secara pukal pada semua orang dapat sama, termasuk yang apa ni, yang betul-betul kaya dan juga yang bukan warga negara Malaysia. Kita kena fokus betul-betul jaga rakyat kita yang betul-betul memerlukan. Nah, itu yang saya rasakan apa yang PM fikirkan dalam kepala dia, eh? Sudah pastilah, eh? Sudah pasti orang akan kata, bukankah dulu PM berjanji bahawa nak turunkan harga minyak. Kena faham, eh? PM berjanji itu tahun 2008. Dan bila dia berjanji, dia berjanji atas tiket PKR. Hari ini kerajaan yang dibentuk bukan kerajaan PKR. Kerajaan yang dibentuk bersama dengan Barisan Nasional yang polisi kita tak setuju beri subsidi secara pukat.
Jadi PM pun dia menghormati juga kedudukan rakan-rakan dalam komponen kerajaan perpaduan ini. Kita ada sebab, sebab kita ada pengalaman. Kita ada pengalaman bahawa subsidi raw natifam diesel ini lebih menguntungkan si kaya daripada orang yang betul-betul memerlukan. Jadi benda ni perlu dibetulkan. Dan apatah lagi ketika PM berjanji itu, ketika itu harga minyak baru RM2 lebih. Arab Saudi punya minyak pada ketika itu lebih murah daripada kita. 50 sen je. Harga minyak Arab Saudi 50 sen. Harga minyak kita sikit 60 sen itu. Sikit 70 sen. RM2 lebih. RM2 lebih. RM2 lebih pada ketika itu. Dan hari ini, untuk makluman yang tak tahu, harga minyak Saudi, Saudi ni pengeluaran minyak dia 17.5 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Mereka ialah net exporter. Maknanya mereka ekspor minyak lebih daripada mereka import minyak. Malaysia ni, walaupun kita negara pengeluar minyak, kita ni net importer. Kita import minyak lebih daripada kita ekspor minyak. Ada orang tanya, kita ni negara pengeluar minyak. Betul. Itu belum lagi cerita, kita punya minyak ni minyak kualiti tinggi. Minyak untuk private jet, untuk kapal terbang dan sebagainya. Bukan macam yang minyak yang kita import. Kita import sekarang ni daripada Russia, daripada negara-negara ni. So memang kita import lebih banyak daripada kita export. Benda ni lah kita nak kena betulkan. Bukan yang orang kita. Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Malam ni sudah pasti rancak, soalan-soalan mesti banyak. Mana tadi nombor ni? Sesiapa yang nak bertanyakan soalan boleh Itu dia sahabat semua, panjang lebar ya perkongsian daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan subsidi bersasar yang dianggarkan. Kalau saya tidak silap, saya coba cari dulu supaya kita tidak silap maklumat. Ini baru saja ya terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya berkaitan dengan subsidi bersasar sebenarnya ya. Jadi ini dia. Jadi dalam jawapan di Dewan Rakyat, saya singgung mengenai jumlah subsidi yang dijangka mencecah RM81 bilion. Itu antara jumlah yang jumlah subsidi ya yang dijangka akan mencecah 81 bilion ditanggung oleh kerajaan. Ya ini antara lain akibat peningkatan kos import bahan makanan yang sedang berlaku di seluruh dunia katanya. Jadi satu dasar baru dirangka bagi mengurangkan beban kerajaan khususnya menerusi rasionalisasi subsidi dengan memastikan hanya mereka yang benar-benar layak diberi bantuan berbanding membiarkan golongan kaya turut menikmati subsidi. Jadi terbaik ya apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Anwar ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa subsidi itu harus diberikan kepada yang sepatut menerimanya. Tidak kepada orang-orang kaya yang memang berkemampuan, gaji ratusan ribu dan sebagainya. Jadi terbaik dan kita akan menantikan ya pengumuman penting dalam belanjawan 2024 pada hari Jumat ini sahabat-sahabat semua. Jadi nantikan ya pengumuman yang akan dibentangkan sendiri oleh Perdana Menteri kita untuk belanjawan 2024 ini. Jadi terima kasih sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tebuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nepot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.